Lihat ini. Kita sekarang lagi ada di mana? Dunia. Lihat nih, di dunianya. Pertama kita di sini. Namanya itu apa? Dunia. Ini lihat nih, itu ya. Ada di sini enggak? Ada kan? Ada. Itu namanya home. Home artinya? Rumah. Lihat nih. PWD. PWD. Kita lagi ada di mana? Kita di mana sekarang? Home, di rumahnya. Oke. Di rumahnya Eka Wibo kita bisa buat kamar-kamar. Iyalah. Kamar apa mau buat? Mau buat kamar apa? Kamar belajar? Kamar mandi. Kita mau beliin nama program kamar belajar ya? Iya. Belajar ya? MK itu artinya make. Dia itu direktori, membuat direktori. Habis silakan dengan membuat kamar. Membuat kamar belajar. Kita lihat, ada nggak kamar belajar? Enggak. Cari tulisan belajar, temu nggak? Nggak ada. Ah, ada. Cari tulisan belajar. Itu. Ini kan? Iya. Kita kesana. Masuk ke kamar, CD. Change directory. Kira-kira ada isinya nggak belajar ini? Ada. Nggak ada dong. Kan masih kosong. LS itu menampilkan daftaran list. Nggak ada isinya. Yeah. Oke. Okay. Kalian belajar nama-nama kan? Abi membuat file baru. Buat program. Wow. Abi sentuh. Twin. Supaya ada apa? Program. Ya. Sentuh bahasa Inggrisnya apa? Sentuh touch. Touch. T-O-U-C-H. Tahu. Oke. Okay. Nah, kita buat program tentang sentuh. Belajar nama-nama ya? Ya. Ini kan sudah belajar. Bahasa Pokemon. Ya, nih. Kita sudah belajar kan? Berarti ayo pakai aja nama-nama. Nama-nama. Ini tentang Python. Ya. Tentang Python berarti Abi harus tambahkan titik PY. Titik PY. Python. Siap? Sekarang ada isinya enggak? Enggak. LS. Ada dong. Kan sudah sentuh. Tinggi. Menciptakan dan menjadi tinggi. Tapi itu kira-kira isinya ada enggak tuh? Nama-nama itu? Enggak. Betul. Nampilkan nama cat. Cat ya? Oh, cat sih. Kenapa kucing? Cat itu sebenarnya catalog. Ah, tapi gak tau nanti kita bicara tuh nama-nama cat. Gila. Cat. Cat, nama-nama. Isinya? Awesome. Mulai isinya? Ya. Emacs. Emacs? Kosong kan? Coba Abi kasih nama. Abi kasih nama ya. Oke, dikasih. Kayak apa? Kayak gini dikasih dulu kan dikasihannya. Tadi kita buat siplah ya. Siplah itu mana tulisannya tuh ya? Siplah kayak gini ya. Dikasih. Oh, siplah. Siplah itu nama apa sih? Nanti malam ya. Nih. Siplah itu nama apa sih siplah? Minuman. Minuman ya? Nih. Minuman, terus apa minuman aja? Cuma minuman. Minuman sari buah. Rasanya? Tulisan apa kata kamu ya? Rasa? Apel. Kayaknya ada rasa apel deh. Jambu. Jambu ya. Dan jambu. Tuh. Mau buat nama apa lagi? Siapa ngarang aja nama apa aja? Nama yang sudah ada dulu apa? Atau nama yang kadang-kadang kayak sih? Kakak. Ya apa? Mangga. Mangga. Bengkoang. Bengkoang itu. Bengkoang. Anggur. Bengkoang. Kita dulu ya, anggur. Ayo, definisinya anggur apa? Itu sebentar. Buah warna ungu, bulat-bulat kecil. Oke. Nama apa lagi? Sekarang Abi ya. Kan enggak kan belum. Kan kan enggak udah tadi. Aja kan aku bengkoang. Oh ya deh. Bengkoang. Apa lagi ya kamu siap-siap aku? Umi. Yang kakak suka. Umi yang kakak suka. Nah, itu kan nama yang sudah kita tahu kan, kok nama yang mengarang? Yo. Oke. Okay. Kafe tadi nama yang mengarangnya kan. Okay. Nama yang belum ada ya kakak. Apa ya? Kafe yang membuat. Kakak juga mau ya? Ya boleh. Iya, kakak harus.
Kayak Pokemon, Pokemon itu dulu nggak ada loh ya. Orang aja ngarang-ngarang buat nama Pokemon. Singkatan dari Pocket Monster gitu. Pocket Monster. Iya Pokemon. Ah, emang suka kayak gitu komputernya. Enggak, karena sinyalnya kepotong. Apa ya? Apa ya? Ayo. Susah kan emang ngarang nama itu susah banget. Pertama kali. Pertama kita harus paham. Pertama kali ada akal aja juga ngarang nama susah kan. Nih, pertama kali kita harus paham masalahnya, terus menyederhanakan, terus membuat suara yang kedengarannya enak didengar gitu. Waduh. Coba gini dulu. Enggak usah namanya dulu, tapi artinya aja. Okay. Misalnya apa? Sebentar. Sekarang mau buat nama apa? Mainan. Iya, itu sebenarnya yang apa, mama? Nanti baru namanya. Mainan. Apa ya tadi? Lalu, ya. Yang belum ada, Dek. Yang ini. Ya yang belum ada, kan aku bilang yang belum ada. Kakak Anna bayangkan namanya dulu. Oke. Okay. Nanti baru. Kakak artinya dulu ya. Iya. Kopi nama. Oh iya. Bang, ya boleh. Namanya siapa? Namanya. Abi bisa bayangkan nama yang bagus. Drabang. Bukan. Dragon terbang. Ada Dragonfly, dragon terbang. Ya, gitu kan jalan. Setelah. Sebentar, kakak lu yang mikirin namanya. Iya. Halo, aku Gavina. Ya udah kamu siapa mikir nanti ditulisin. Ada. Dragonfly. Ini kakak yang punya, tadi kami yang baru. Bentar, kami juga mikirin sama artinya, tapi bukan jalan punya ya kakak lu. Namanya setengah naga, setengah kakak. Apa? Sebentar. Kafe apa ya? Dragon Al. Sa, kafe mau apa namanya dulu? Apa artinya dulu? Nama. Gunsel. Hmm, jangan ikut kakak. Kakak harus beda. Kalau saya ikut kakak naga. Apa ya? Misalnya kita terbang kayak mau terbang. Itu mana? Kamu selalu lucu lah. Gak tahu. Namanya setengah hewan itu setengah kaki. Mau terbang? Cepat, ayo cepat. Nggak bisa lau. Maksudnya Abi dulu. Abi. Dragon Sword. Abi dulu ya. Abi itu membuat mesin minuman yang bisa membuat dunia baru dari hanya memikirkannya saja. Wah. Wah. Saya buat dunia tuh universe first ya berarti. First. Nih, creative first. Create membuat kan? Universe dunia itu tapi ini membuat itu. Gitu. Itu namanya. Tapi belum lah. Kakak segala lagi mikir lagi ya. Ya. Eh, cepat ambil mani. Mana udah dari tadi. Pokoknya kayak gini juga. Gato tuh apa? Yang sama kayak Avi namanya.
Atau panas di bawah aku. Tapi gak punya itu loh. Apa ya artinya? Artinya nah, cepetan. Tapi nulis kalau susah. Aku gak punya loh. Lebih bantu kalau nulis. Apa di kata aja? Gimana sih? Ditulisin sama Abdi aja deh. Enggak sendiri ya. Oh iya dia. Ayo lah ya. Habis tu api lagi. Ya udah gimana? Nah. Salah tu lihat tu. Sudah. Mau apa? Masa mau ubah? Kayaknya nggak mungkin deh mau ubah masa? Berubah berarti. Ini jangan dihapus, pakai ini loh, panah. Tadi lihat dari itu. Ting. Terus. Sampai huruf R kan? Cepat. Nah. QWERTY. Tuh, jangan dihapus kan? Eh. Ini kan? Oke. Lihat panahnya. Pendirinya? Sudah pergi. Oke, dah? Sip. Dan namanya membuat nama, membuat definisi. Nah itu dah, sebenarnya? Hato, lumayan gampang. Ini nih, susah loh. Susah kan, kita tadi dengar lama kan? Maka tadi, kakak nulis yang lama. Nah, tapi kan yang lama kan cuma nulis aja. Tapi kan susah nyari itu. Tadi pertama kosong kan? Terus sekarang jadi banyak kan? Kalau bisa sampai nah. 10, lama banget ya? Iya, makanya kan makanya kita kalau programmer itu kan dari yang kosong. Yes, saya punya hato. Makanya dari kita yang kosong sampai isi banyak, banyak ada nama-nama itu kerjanya programmer. Misalnya Abi ya, ini cuma segini kan? Ini kerjanya Abi seperti ini. Ayo buat ini. Susah juga ya tadi kafe cuma baru satu aja tuh. Maka yang nama karangan itu maka dua.
Lihatin ini. Ini. Ini program kan? Ini. Cuman kelihatan bentuknya enggak? Enggak, pasti ada aturan-aturannya. Lihat tuh. Ada yang warnanya di mana yang biru, ada yang putih, ada yang merah ya. Ada aturannya. Jadi indeksnya tahu aturan-aturannya. Lo juga enggak boleh sembarangan. Enggak boleh gini. Nanti dia jadi error. Nih, terus Adin. Nah, buat program itu sebenarnya tinggal membuat nama-nama yang dikenali sama komputer. Kalau komputernya belum kenal nama itu, kita buat komputer tahu. Kayak gini nih. Pertama komputer enggak tahu ada C++, sekarang sudah tahu dia. Sudah tahu ada smart lab. Abi tampilin dia. Hatu. Eh. Nih kalau mau nampilin gini. Bahasa Inggrisnya mencetak apa? Print. Yang mau di-print apa? Smart lab. Dari pertama ya? Sip lagi. Kalau Abi jalanin? Kita lihat isinya dulu ya. Kali nampilin isinya paket ya? Nah isinya apa? Nggak lihat? Tuh. Itu isinya. Banyak sekali. Kalau kita cuma nampilin. Mana itu yang tadi? Kok Kavi nggak ada tuh? Ada itu. Mana? Saya sendiri. Ini loh. Iya. Kita hanya menampilkan, tapi nggak program. Nggak dijalanin. Sekarang Abi jalanin ya. Python nama-nama. Yang muncul? Kosong. Cuma ulang. Yang muncul apa? Cari kopi yang muncul. Minum salib buah rasa apel dan jambu. Yang muncul cuma itu kan. Padahal tadi sebenarnya banyak sekali kan? Karena kan ini tuh sipla, anggur, bengkuang itu semua nama-nama yang dipikirannya ke otaknya komputernya. Tapi kan dipikirannya adik kami lagi mikir apa sekarang? Abi gak tahu dia mikir apa. Cuman tadi adik kami ngomong kan gak tahu kan. Nah sama kayak kalau putar komputer pikirannya banyak nih. Ada sekilas, ada sipla, anggur, bengkuang. Tapi yang jadi tampilin cuman sipla. Makanya waktu kita jalanin, cuma itu aja ada adanya. Minum dari buah rasa apel. Coba kita tampilin yang lain ya. Misalnya satu ya. Satu, oke? Satu, yeay! Satu, yeay, saya punya saya. Nih, kalau satu dijalanin jadi? Yang bisa merubah. Minuman saling buah rasa apel dan jambu yang bisa merubah program jadi listrik. Oke, itu namanya. Terus, apa lagi misalnya? Yang, Abi kan programmer ya, berarti Abi bisa jadi listrik sama si pelah. Oke, betul. Nah, tapi pertanyaannya gini, yang Abi print kan siplah, kenapa yang nggak muncul siplah? Kenapa yang muncul artinya bukan siplahnya? Ngerti nggak maksudnya Abi? Ngerti. Duh, kan yang muncul itu minuman rasa sabu apel itu apa? Sebenarnya siplah kan? Tapi dia hanya munculin cuman artinya siplah kan? Kenapa? Karena memang kita hanya menyuruh dia nampilin ini print siplah ini artinya. Bukan menuliskan kata-kata siplah. Jadi kalau misalnya kita nulisin artinya berarti dia munculin siplah? Enggak bisa jadi. Di atas seperti itu bisa, tapi ini cara nggak seperti itu. Nih, kalau mau habis seperti ini. Titik. Kira-kira yang muncul apa? Taruh. Coba titik-titik dulu. Pertama, siplah. Kedua, artinya hatu. Hatu yang berubah. Nah, kalau mau munculin artinya hatu, namanya hatu aja ya udah berarti hatu. Titik. Yeay. Sekarang tapi kita enggak tahu itu sekarang artinya hatu apa. Dia hanya namanya aja kan. Sekarang, kalau misalnya dia munculin hatu. Kalau mau tahu kedua-duanya pakai koma, pakai sila, pakai koma, pakai hatu. Perhatiin warnanya beda kan sekarang? Heeh. Ini warna apa? Hijau ya. Terus yang di dalam tanda petik warnanya abu-abu ya. Keuluan. Yang siklah jadi warnanya putih ya. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Siklah. Satu. Oke. Jadi dia bisa tahu kan, nah sekarang karena kita munculin nama dan arti. Bisa lagi nih gimana? Kira-kira mau yang muncul apa? Ya, cuma enggak warna aja, kita pernah berpikir sini. Jadi, ada muncul lah kira-kira? Enggak. Coba kita lihat.
error. Apa errornya apa coba? Name exit. Errornya itu di file yang namanya nama-nama py di baris ke-9 ada kata prinsip lah, exit lah, katanya Python. Nama exit lah itu not defined, tidak didefinisikan. Enggak ada nama exit, enggak ada nama exit lah. Yang ada nama apa? Sipla. Berarti ini Abi, berarti ini dunianya belum pernah ketahu, belum pernah kenal nama Sipla. Supaya dia mau, supaya dia kenal gimana? Tambahkan buat aja di sini ya, Sipla. Sipla, kalau Abi namanya definisinya apa? Gini aja, E ditambah Sipla. Lihat nih, ini exit lah kan? Exit lah sudah tahu dia, karena sudah ada exit lah kan? Berarti exit lah sama exit lah sama nggak? Beda. Berarti Abi tambahkan di sini, exit lah, exit lah. Nah sekarang dia jadi berbeda, tampilnya ada 3. Exit lah, ek minuman sari buah rasa apple, exit lahnya tanpa huruf X. Oke? Okay? Itu namanya program komputer menciptakan dunia. Yeay, kami apa tuh? Kami punya hati. Sudah ya? Habis selesai ya? Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi. Ini juga bagi nanti membuat robot ya. Membuat robot? Yeay, Abi katanya nanti pas pulang sekolah.